pemirsa Comedy Traveler. Udah siang nih, udah waktunya kita menemani pemirsa di rumah. Coba tebak aku ada di mana? Iya, episode kali ini aku ada di Phuket, Thailand. Sadika. Ikan? Ikan apa yang ada di laut yang sering dijajakan oleh penjual minuman? Yuhu, waktunya mantai. Pasti tahu dong salah satu pantai terkenal di Thailand ini. Nah, maka dari itu ikutin terus ya perjalanan aku di Phuket, Thailand. Ternyata beneran gue ditinggal sendiri. Ya elah, bagaimana tinggi banget. Ya elah, ya bagaimana nih. Ya. Berhubung kita mau ke pantai, aku mau cari baju-baju bernuansa pantai sama topinya gitu-gitu biar lucu gitu-gitu. Eh, ini kali ya. Bagus enggak? Mana sekarang, Kak? Yang mana ya bajunya apa ya? Ala-ala pantai gitu. Nah pemirsa, sebelum ke pantai aku mau belanja dulu biar nanti dandanan aku kece, jadi nggak salah kostum lagi. Wah, barang-barang di sini bagus-bagus banget pemirsa, dan biasanya murah-murah nih harganya. Kan kita mau ke pantai, jadi gue mau beli baju pantai, kan nanti bulan Juni kan lebaran tuh. Nggak ada hubungannya sih. Wah, aku jadi bingung nih, baju di sini lucu-lucu. Mana mau beli ini nomor 37. Kaki saya nomor 37 ya. Kali aja ada yang mau ngirim sepatu atau sendal gitu nomor 37. Kode. Kali aja ada yang mau beliin gitu. 36 3. Ini 37 dong. Banyak. Sih gue ke pantai pakai yang begini, cuma cukup buat tangan gue. Ada lampunya. Cuma ke pantai teh. Kicak. Udah lama nggak dengar kicak. Ini nih gue pengen ini aja kali ya. Ini nomor berapa nih? Mana nomornya? Gak ada. Cobain aja ya. Oh cukup, kegedean ding. Mana, udah pada merah lagi. Enak nih kayaknya sendal. Coba, sendal aja ada pasangannya. Masa saya enggak? Punya namanya Andi. Nama panjangnya Andica Andici. Beli ini atu. Kang dagangnya mana Kang dagang? Mana seller moon? Baik, this one. How much? $250 $250? Not $200? $200. I'm selling for this one. $390. Oh, okay. $250 kali 440. Nggak tahu, gue nggak bisa ngitung. Thank you very much. Thank you. Mana? Kok mau dibeli ngamuk? Gimana nih Kang Dagang?
150 baht na, 500 baht na. Lai kai ka man, lai kai ka lai kai ke, ni ka lai ya mai ka na lai chan tai ke. Elepan lah, elepan lah. Lepan ke rumah mana? Eh, ale ke rumah? Ale. Aku mama nih weh. Nih, pengen yang begini-gini nih, tapi ada tangannya gitu, mana? Yang ada tangannya, oh apa itu kali? Ini, lucu. Kelihatan kan nggak mungkin gue pakai beginian. Mana dong, bagaimana dong, putih gitu di pantai pakai putih tuh. Gue beli satu ini, how much? 300 not 200 280 250 yes. Emang maunya 250 250. Kok harganya sama ame sendal jepit? Sama nih. Tapi deh, aku kasih tips belanja di Thailand nih pemirsa. Harus bisa memilah-milih yang paling bagus. Biasanya ada penjual yang suka nawarnya mahal gitu. Seperti sendal aku ini, harganya lebih mahal dari celana aku. Thank you, kapun ka. Satu lagi. Yang itu aja. Beli. Salah beli tadi. Enggak jadi. Yang ini aja deh. Nih. Thank you. Thank you. Kapun ka. Kapun ka. Dapet. Udah, tinggal ganti baju, ganti sendal. Cus, cap, cus. Oke, kita cari topi. Nah, nih. Gitu? Gitu. Tutup. Bagus deh, gitu. Eh? Apaan tuh? Eh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Oke, ini ya, putih ya. Oke. Warna. Hatna. Mana kang dagangnya? Kok kulos? Bawa aja ya. Bawa aja. Yang di depan aja udah. Ya udah yang depan aja. Emang rezekinya tuh berarti. Aku beli ini. Harganya 200 baht. 200? Oke, okay, thank you. Sendal harganya 250, yang buat diinjek, yang buat di kepala 200. Yang diinjek-injek itu lebih mahal. Kita ambil ini, oh, pakai aja deh. Nanti aku mau ganti baju. Kita cari tempat buat ganti baju ya. Eh, mana ini?